Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari di Trailer Reaction. Dan nonton horor lagi kita ya kali ini, trailer horor lagi. Karena emang udah gue sebut sebelumnya, Januari itu full book, penuh dengan horor, penuh dengan teror. Kali ini yang akan gue tonton adalah trailer untuk Anak Titipan Setan yang bakal rilis 12 Januari. BTW ini film rilis bareng sama Hidayah ya, Hidayah punyanya Monty Tiwa, yang seharusnya tuh udah rilis, gue lupa, November kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Pokoknya aslinya harusnya rilis tahun 2022, tapi kemudian mundur. Nah, Hidayah tuh mundur tanggal 12 Januari bareng sama Anak Titipan Setan ini. Jadi ada dua dalam satu hari, horor. Dan Anak Titipan Setan ini sebenarnya kalau ngelihat materi promosinya ya, itu menarik loh. Teaser posternya tuh kayak ada Minotaur gitu. Kayak ada sosok monster berotot, setengah manusia, setengah hewan gitu. Dan main posternya juga nampilin sosok demit yang desainnya tuh ya bisa dibilang lumayan unik lah. Bukan burik, ancur macam bubur basi gitu at least. Dan premisnya juga punya daya tarik loh ini. Soal pesugihan, pesugihan jaran penoleh. Pesugihan tuh udah banyak banget diangkat di film kita ya. Di horor kita udah sering banget ngangkat pesugihan, tapi pesugihan jaran penoleh ini setahu gue belum ada. Dan sejauh yang gue tahu ya, sebagai orang awam di dunia pesugihan atau dunia perjaranan, pesugihan jaran penoleh ini adalah pesugihan yang bikin pemakainya itu bertingkah kayak jaran kuda, karena dirasuki setan kuda. Mungkin siluet kayak Minotaur di teaser posternya tadi itulah sosok si setan kuda ya, mungkin ya, walaupun gak kelihatan kayak kuda sih sekilas. Jadi pokoknya si pemilik pesugihan itu bakalan menjalankan ritual setiap malam yang bikin dia tuh kerasukan, terus bertingkah kayak kuda gitu, bersuara kayak kuda, bergerak kayak kuda, dan itu terjadi seumur hidup sampai akhirnya dia nggak kuat lalu kemudian mati. Karena ya capek anjir jadi kuda, lu pikir menyenangkan, lu pikir ringan apa, matinya dalam kondisi tragis, konon tuh kepalanya noleh ke belakang gitu, noleh, makanya disebut pesugihan jaran penoleh kayaknya karena itu ya. Dan konon si pelaku pesugihan ini mendapatkan uangnya itu harus lewat bisnis transportasi, dan di bisnis itu dia mesti pakai semacam logo lambang yang menyertakan gambar kuda. Ya karena kuda kan hewan yang dijadikan alat transportasi gitu kayaknya. Tuh setahu gua sekali lagi sebagai orang awam ya, bisa jadi aslinya itu. Correct me if I'm wrong. Kalau ada yang lebih tahu, kalau ada yang merupakan pakar dunia pesugihan atau dunia perjalanan, bisa tulis di kolom komentar, koreksi omongan gua yang salah. Dan buat yang tertarik dapat duit lewat pesugihan jaran penoleh, ini ternyata tidak susah loh. Lu tinggal googling. Gue sempet iseng googling pesugihan jaran penoleh dan menemukan banyak banget jasa yang menyediakan pesugihan itu. Udah kayak pinjol ini anjir. Itu sekali lagi walaupun udah sering diangkat ya pesugihan, tapi pesugihan jaran penoleh yang bikin orangnya tuh kerasukan kuda tuh menarik, tapi risky sih, beresiko. Karena kalau digarapnya nggak bener, hasilnya bisa konyol, bisa memunculkan banyak kelucuan-kelucuan yang tidak diinginkan. Dan sebelumnya pernah ada loh film kita yang mengangkat mistis dengan jaran-jaranan, itu sudah pernah ada, walaupun tadi gue bilang masih tidak ada ya yang jaran penoleh yang secara spesifik tuh pakai pesugihan jaran penoleh tuh setahu gue belum ada. Tapi kalau mistis yang jaran-jaranan itu sudah ada, yaitu jaran goyang yang ngebahas soal susuk, dan itu asli bikin otak penonton goyang. Gue harap sih ini tidak sejelek itu. So tergantung siapa yang bikin sebenarnya. Bisa jadi konyol kalau penggarapannya jelek, tapi bisa jadi serem, bisa jadi unik kalau penggarapannya bagus. Tergantung siapa yang bikin. Nah, siapa yang membuat Anak Titipan Setan ini? Rupanya Erwin Arnada, yang sebelum ini udah direct 3 film horor ya, dengan kualitas yang begitulah. Tapi gue nggak akan judging dari masa lalu. Siapa tahu sekarang udah bisa bikin horor yang bagus, who knows? Semua orang berubah, semua orang berkembang. So, mari kita cek trailer untuk Anak Titipan Setan. Perjanjian dengan jaran penoleh tidak bisa diakhiri. Kuasa gelap akan berlaku seumur hidup. Dika nggak dengar ibu panggil ya? Bu, lihat bu, ada gudang dari tadi di sana. Anjir. Oh iya, ini horor perdana Gisel ya. Perjanjian sampian itu tumbal nyowo. Ingat, 2 minggu lagi waktunya sampian memberikan tumbal. Hmm.
Ini tipikal film yang oke juga tadi tuh. Monsternya. Sabar toh, Mbak. Ya, ini tipe-tipe film itu yang merah semua ya. Oke. Oh, apa tuh? Tuyul. Tuyul Cyclops. Slow toh, Mbak. Tenang awakmu. Apa? Pertama ya harus gue akuin sih, production value-nya looks decent lah. Production value-nya tidak terlihat murahan, tidak terlihat memalukan gitu. Maksudnya walaupun gue belum tahu ya hasil akhirnya nanti seperti apa, tapi gue yakin ini bukan horor asal jadi kalau dari segi teknis. Misal soal estetikanya itu tadi yang paling menonjol adalah desain demit-demitnya. Tuyul Cyclops tadi itu sebenarnya lumayan creepy loh. Desain yang lumayan creepy, matanya satu gitu, mungkin dajjal kali ya maksudnya. Mungkin itu, anak titipan setan tuh itu. Anak dajjal mungkin. Terus dia botak, nggak ada hidungnya, kayak kuririn. Terus si demit kudanya juga oke loh, gini maksud gue. Lu harus memvisualisasikan hantu kuda, siluman kuda. Itu susah, risky banget sekali lagi. Salah sedikit bisa kelihatan konyol. Makanya approach macam Minotaur yang film ini pakai ya, dari yang sejauh ini gue lihat di trailernya itu oke sih. Apalagi tuh moncongnya diganti semacam tulang kuda gitu kan. Terlihat lebih kelam, lebih gritty. Tapi filter merahnya itu loh, astagfirullahaladzim. Langitnya kayak lagi mens. Filter merah itu sebenarnya boleh. Jangan salah, pemakaian filter itu merah, itu biru, apapun itu ya. Coloring yang seperti itu sangat boleh. Dan di beberapa film, di saat pemakaiannya sesuai, malah bisa membangun suasana. Kuantitasnya tuh secukupnya, dan merahnya tuh nggak ngeblok gitu, di asal merahin tuh nggak. Lah, anak titipan setan ini selain kayak ngeblok merah ya, jumlahnya tuh udah banyak banget loh. Padahal baru di trailer. Artinya di filmnya sendiri nanti, harusnya jauh lebih banyak jumlahnya. Soalnya gue masih trauma juga sama Tutuge itu, aduh. Walaupun gue yakin ya, anak titipan setan tidak akan se-ekstrim dan segila Tutuge dalam mainin visualnya, mainin filter-filter warnanya. Harusnya sih tidak, kayaknya. Semoga, let's see lah 12 Januari besok seperti apa. Tapi ya, meskipun gue agak sedikit pesimis melihat beberapa kekurangan tadi sama pembuatnya siapa, tapi masih akan gue kasih kesempatan lah. Nanti kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Oke, menurut kalian gimana? Apakah ini trailer yang menjanjikan? Apakah ini trailer yang sudah cukup membuat kalian tertarik untuk datang ke bioskop dan nonton? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan so far gimana tampilan demitnya tadi? Monster kuda bermoncong tulang sama anak dajjal kuririn tadi gimana? Tuliskan juga di situ. Dan terus jangan lupa like video ini, share juga di medsos kalian, terus subscribe Cinecrypt. Dan misal kalian ingin membantu kami dengan memberikan donasi seikhlasnya seperti biasa, klik tombol super makasih di bawah. So, gue Rashid Hari, see you in the next video.